Alright, hello, what's up guys? Jom kita tengok. Nak review sikit, motor ni baru je masuk. Okay, selama ini orang duk cari-cari, datang kedai, call, WhatsApp, GS ada tak? GS ada, GS ada tak? Okay, ini dah masuk satu GSA R1002 1200cc guys. Ini 2017, tahun 2017. Okay, motor baru sahaja, satu owner. Okay, mileage 58,000. GS memang mileage jarang lah kurang. Okay, 58 ni kira standard lah. Okay, motor memang accident free. Alright, semua masih original. Basically, motor ni semua masih original. Tambah box lah. Box dengan crash bar dengan spotlight. Okay, lain semua masih kekal standard. Even exhaust pun semua masih standard original. Alright, exhaust pun standard original. Okay, sedikit sebanyak tentang spesifik kali. Okay, GSA 1000. Okay, I menggunakan engine Dodge 2 cylinder. Okay, menggunakan engine Dodge 2 cylinder boxer 4 valve per cylinder. Okay, cc-nya 1170 cc, menghasilkan sebanyak 125 horsepower, datangkan dengan 6 kelajuan. Untuk radiator pula menggunakan liquid cool system. Okay, liquid cooling system. Bahagian braking, okay, memang pakai Brembo. Okay, braking system memang menggunakan Brembo. Okay, depan dan juga belakang dia pakai Brembo. Okay, untuk braking system je. Tak lupa juga dia dilengkapi dengan ABS system. Okay, dilengkapi dengan ABS system, dan dia juga dilengkapi dengan quick shifter. Okay, ini ada quick shifter sekali. Alright, dia ada quick shifter. Satu lagi, dia ada cruise control. Dia ada auto daylight system dan juga throttle grip heater system. Sekejap lagi kita tengok semua benda tu. Okey, sekejap lagi kita tengok semua benda tu. Kita akan lagi lebih detail lagi. Untuk berat motor ni seberat 260 kg, dan tangkinya berkapasiti 30 liter. Okey, memang besar. Motor besar, tangki memang besar, sebab fuel consumption dia pun agak besar. Okey, fuel consumption dia pun agak besar. Alright, 30 liter tangkinya. Alright, memang perfect. Ini memang betul-betul adventure yang paling top sekali. Kalau korang ada bajet besar, nak yang terus paling top sekali punya adventure touring, go for this. Alright, bajet lebih, nak something yang saya rasa tak payah nak agak lah. Touring ni the orang kata yang paling atas sekali. Alright, yang paling atas sekali. Okay, itu sikit banyak spesifikasi. Untuk aksesori box, kalau korang tengok kiri kanan dia, okay, box kiri kanan menggunakan original BMW. Okay, original BMW punya box. Tengok sikit dalam dia. Ini ori BMW. Kiri kanan sama saja. Alright, yang atas ni dia pakai EMS. Atas ni biasa-biasa je. EMS punya top box. Okay, EMS punya top box. Okay, GS ni tak pakai rantai. Okay, dia menggunakan drive shaft. Okay, dia menggunakan shaft. Okay, untuk maintenance shaft ni, just shaft oil sajalah yang korang perlu tukar. Okay, maintenance untuk shaft ni, shaft oil saja yang perlu ditukar. Kalau tak rosak apa-apa, okay, ini untuk servis, just maintain shaft oil sahaja. Alright, kita beralih ke bahagian meter. Okay, kita beralih ke bahagian meter sini. Tengok dekat sini. Dia menggunakan keyless saja, dengan setekan saja dia terus on. Ini dekat bahagian meter dia. Okay, untuk meter top speed, KMH dan juga RPM masih menggunakan analog. Selain daripada itu, semuanya dilengkapi dengan digital. Okay, ini mileage dia 58,000. ABS icon, ini adalah riding mode. Okay, korang boleh tukar. Ada road, ada dynamic, enduro, okay, off-road, rain mode, dan juga road standard lah. Okay, itu ada 4, okay, lebih kurang 4 riding mode. Okay, dekat bahagian panel dekat sini, korang tengok sini ada trip info. Ini ABS, ini electronic adjustable suspension, dan juga ini adalah auto cruise. Okay, ini adalah auto cruise. Okay, jom kita start sekejap. Kita dengar sikit bunyi dia. Dodge V-twin. Yeah, jom kita look around. Kita akan close up sikit, tengok bukit. So far bagi saya, motor ni condition memang masih lagi cantik. Engine pun consider good lagi.
Motor ni kalau jalan 100,000 pun memang macam ni. Okey, motor memang dicipta untuk kelasakan. Okey, memang cipta untuk kelasakan. Saya tak payah cerita lah. Okay, GS semua orang tahu. Okey, GS semua orang kenal. Alright, semua orang tahu dia punya tahap ketahanan dia macam mana semua. Semua orang tahu. Alright, okay, okay, spotlight pun dah ditambah. Okay, spotlight pun dah ditambah juga dekat situ. Okay. Alright, jom kita matikan sebentar. Okay. Okay, apa lagi nak cerita? Kita tengok bahagian tayar, kondisi tayar. Okay, even menggunakan spoke rim. Okay, bukan spoke rim lidi, tapi dia menggunakan tayar tubeless ya. Dia menggunakan tayar tubeless. Okay, menggunakan tayar Pirelli Scorpion Trail 120-70. Condition tayar dia memang tebal. Okay, saya boleh kata condition tayar dia ada 80% lagi daripada marking line. Ada 80% lagi. Okay, daripada marking line. Tayar depan tebal, tak ada masalah. Untuk belakang menggunakan Bridgestone Bad Flex Adventure. Ini memang tayar sport touring. Okay, belakang pun masih tebal lagi. Bunganya masih tebal lagi. Okay, untuk bunga tayar belakang, tengok dekat tengah-tengah sini. Okay, bunga tayar belakang semua masih tebal lagi. Kita tak risau. Alright. Okay, bahagi suspension lah. Kalau tengok suspension dia, dia ini suspension Sach, S-A-C-H-S. Dia adjustable ya. Suspension dia juga adjustable. Alright. Mahu satu, kalau korang mahukan sebuah motor yang betul-betul power, alright, long distance no problem. Bukan setakat rentas negeri, rentas negara pun saya rasa tak ada masalah untuk motor ni. Kapasiti tangki besar, boleh go for GS. Okay, GSAR 1002. Okay, dengan harganya sekarang RM85,800. RM85,800 itu harga cash, siap tukar nama. Deposit korang boleh letak berapa? RM11,000. Okay, RM11,000 cantik, RM1,200 lebih 7 tahun. Okay, kalau nak trade in motor korang, okay, mungkin korang pakai R25 nak trade in, letak deposit ni. Yes, boleh, kita terima. Okay, kita terima, kita galakkan untuk korang trade in. Kita boleh ambil motor korang, tak kisah. Itu contoh R25. Ada motor-motor lain nak trade in, boleh juga, tak ada masalah. Kalau ada motor nak jual saja, nak pakai cash pun, kita terima juga. Kita terima juga. Okay, tak habis situ saja. Okay, korang beli motor ni, special free gift kita bagi. Okay, kita tengok rider kita dah ready dah. Ini dia. Kita dekat sikit tengok rider ni. Kita bagi sekali helmet dekat korang. Helmet bukan calang-calang helmet. Helmet Nolan M72X yang berharga RM2,000 lebih. Harga Nolan ni RM2,000 lebih. Helmet Nolan ni dia multi-purpose. Okay, dia boleh cabut tanggal-cabut tanggal. Okay, memang sesuai untuk model-model touring adventure macam ini. Okay, tengok depan dia boleh cabut. Okay, cap atas boleh cabut. Datang dengan double visor. Ini Nolan made in Italy original CBU. Kita beri secara percuma dengan pembelian GSA 1200 dan dilengkapi dengan satu jaket. Jaket Skoiko memang smart gila. Okay, dilengkapi dengan satu jaket Skoiko dekat sini. Full padding. Okay, full padding jaket kita bagi kat sini, dan juga glove, alright, dan juga glove daripada Skoiko. Tak lupa juga alarm dislock kita bagi. Alarm dislock chain loop yang kecil-kecil tu jangan risau, kita akan beri. Okay, kalau korang berminat untuk nak mendapatkan GSAR 1002 ni, boleh terus WhatsApp saja sales team kita. Okay, alright, untuk nak dapatkan motor ni, nak apply loan, ada apa-apa persoalan nak tanya, boleh terus WhatsApp saja dengan free gift yang menarik. Alright, itu dia rider kita nak gerak dah. Okay, nak gerak dah merentasi negeri. Itu saja review untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Alright, bye rider, safe ride, gerak lu Papa Roger. Okay, right, thank you, see you guys next. Thanks.